Yamanaka-ko. Yamanaka-ko. Oh. Itu kalau tidak salah populernya di Indonesia. Terus kita jalan. Oh ya, di Jepang kalau musim dingin musim perbaiki jalan katanya. Ada restoran, ada kafe, ada tempat berenang air panas juga. Oh, wow, bisa berbeda dengan cerita tadi. Semakin dekat ke Yamanaka-ko, semakin kelihatan ternyata di sini ada saljunya, pemirsa. Oh, wow. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Danau Yamanaka-ko. Beginilah situasi, beginilah suasana Danau Yamanaka-ko. Ternyata memang ada saljunya, pemirsa. Cuma daripada tahun-tahun kemarin, salju tahun ini kurang. Biasa kalau bulan Januari putih sekali, tapi tempat ini berwarna putih dan suhu berada pada minus. Tapi kali ini, hari ini sekarang masih 8 celcius. Wah. Sebelah Danau Yamanaka-ko ini ada Danau Kawaguchi juga, pemirsa, tak jauh dari sini. Ada hotel-hotelnya di sini. Biasa tempat ini kalau musim-musim dingin begini penuh dengan turis, tapi karena lagi corona, orang pada takut jalan-jalan, pemirsa, jadi sepi banget hari ini. Kasihannya yang pengusaha restoran. Hai hai hai, sekarang kita sudah tiba di Danau Yamanaka-ko. Danau Yamanaka-ko luas banget. Tetapi sayang, di atas itu Gunung Fuji, tapi hari ini tertutup awan, pemirsa. I'm sorry. Zannen.
Oh, sedih. Kita parkir dulu ya, terus kita lihat-lihat lokasi danau ini sambil jalan kaki. Mari kita menikmati suasana di danau Yamanakako ini. Nah, tuh parkir, kita parkir di sini. Terus ini danau, suasana seperti ini. Di depan itu Fuji, 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 Gunung Fuji, tapi tertutup awan, sayang sekali. 2 tahun yang lalu saya datang bulan Januari, danau ini sudah menjadi es, tetapi hari ini tidak ada es lagi. Saat ini tidak terlalu dingin. Apa kamu ini? Suami itu kayaknya kayaknya. Aduh, gara-gara corona, sepi pengunjung pemirsa. 2 tahun yang lalu, Mak. Bento atau bawa bekal dari rumah, kita makan di tangga ini. Waktu itu ada perempuan cantik datang. Tidak langsung, suami saya langsung menawarkan, bagaimana saya foto kamu. Oh, masih di depan ingat, saya. Jadi tidak saya, dia suami saya tidak sadar saya sudah sakit hati berat. Oh. Tapi tidak bisa berbicara. Karena cinta saya ya. Kelihatan sekali laki-laki. Tidak boleh lihat perempuan cantik. Oh. Sayang sekali. クリスマスが近くなるとライトアップして綺麗だよ。Oh, di sini kalau bulan Desember ada lampu-lampu Christmas pemirsa. Sebelah kanan hotel, sebelah kiri danau Yamanakako. あそこでビサ自転車レンタル。Yeah, oh yeah, di depan ini, di depan ini kita bisa sewa sepeda, ada rental sepeda di situ. Nah, dari sini lampu merah depan ini kita sudah mau belok kanan pulang, artinya kita sudah mau bye bye dari Yamanakako. Bye bye. Bye-bye, Danau Yamanakako. Umur panjang kita ketemu lagi. Nih, kali ini selama saya tinggal di Jepang, baru hari ini saya lihat gedung itu sepi di Yamanakako. Yang ini 2 tahun lalu saya datang rame, sekarang tutup. Kantor informasi. Oh my god. Biasa banyak orang lalu lalang di lampu merah ini. Hari ini sepi sekali pemirsa. Tuh, gara-gara corona. Tidak ada auto jalan-jalan. Ush, berangkat. Bye-bye. Bye. 2 jam lagi sampai rumah nih.
ら伊豆高原の伊豆高原の方やって美味しいものがたくさんあるじゃん。雪がないんだ。クムヌンガン丹沢。Jalan raya dekat-dekat kota Hadana tempat tinggal kita. Tapi di sebelah kiri ini ada pembangunan jalan tol baru. Coba lihat pemirsa. Oh wow. Carabiki. Omosiroi. Suami itu bilang cara bikin jalan tol itu sangat-sangat menarik katanya. Entah kenapa dia pikir itu menarik. Apakah itu alat yang dipakai untuk buat jalan tol itu menarik atau bagaimana? Tidak boleh kasih jatuh batu dari atas. Oh. Yamba kaget tuh sih. Orang Yamba. Yang tunggu. Tuh, kampung-kampung di Hadana. Kasih jatuh. Oh, wow. Di sana. Kalau saya tidak salah di sana ada Kintaro Mamataro. Kintaro. Kalian tahu tidak cerita masa lalu, cerita dongeng Kintaro? Sekarang kita sudah berada di batas.